berharap bahwa memang dulu ya, tahun 2014 itu Pak Jokowi kalah. Tapi insya Allah 2019 tidak. Amin. Dan justru kan kita konsolidasi dan akan memenangkan. Ya, itu. Karena tren kenaikan sudah nampak. Ini artinya sudah kelihatan. Dan kalau Jawa Barat secara keseluruhan kita sudah menang. Tinggal bagaimana memperbesar kemenangan itu.